kita sudah bersama dengan pelatih Panwas Samba Utara, Coach Anton Samba. Ya, kita ucapkan selamat dulu nih Coach, bisa lolos ke final. Lalu tadi catatannya babak pertama 0-0 dan banyak ditekan, dan babak kedua juga hampir gitu ya. Gimana nih ulasan komentarnya Coach? Oke, pertama bersyukur alhamdulillah bisa menangkan pertandingan, masuk ke final. Tapi saya apresiasi ASK, ya, mereka bermain organisasi sangat bagus, bermain berpengalaman. Oke, kami tertekan di babak pertama, ada perencanaan yang saya rubah akhirnya. Nah, tidak berjalan dengan baik, hasilnya kami tertekan sebelumnya. Ya, ada perubahan pola di babak pertama ya? Ya, ada. Sudah tidak berjalan saya rubah. Ya, 3-4-3. Ya, betul. 3-5-2. Ya, 3-5-2 tadi. Itu sebenarnya bagaimana? Bagaimana ada tekanan mental pemain atau apa? Iya, pemain kami mungkin ini ada terasa, yang paling terasa itu mereka babak pertama itu tidak berani untuk ya kontrol, pegang bola, kuasai bola, tidak berani. Ada rasa ragu, ada rasa tegang. Ya, mungkin karena dengan penonton yang banyak, terus lawan juga yang ada kualitas. Ini seperti itu. Dan mudah-mudahan sangat bisa dibenahi ke depannya. Ya, ini banyak ditekannya, dan ini tentu jadi PR juga buat pelatih. Ya, sangat-sangat. Jika menghadapi lawan di final nanti, ya, di timur yang mungkin tidak jauh fotokopinya dengan pertandingannya. Ya. Ada perbedaan, ada perbedaan permainan. Saya juga salah dan belajar juga. Next final sudah menanti, ada Lu Timur ini itu sudah punya apa kira-kira bocoran-bocoran? Oke, saya lihat Lu Timur bermain organisasi yang sangat bagus, sangat bagus. Terus mereka kompak, sudah lama bersama. Saya lihat mereka turunkan pemain kordanya persiapan, mereka lebih siap, tapi insya Allah kami juga akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Iya, kalau dilihat dari segi usia mereka lebih muda kayaknya. Iya, mereka lebih muda, tidak melakukan kerja keras harus, serta mungkin terakhir itu. Pengalaman usia tentu bang bersama harus lebih matang. Iya. Dari sisi stamina pasti mereka lebih muda. Iya. Kalau gitu terakhir apa harapannya Coach untuk turnamen Lu Raya Cup ini? Oke, mudah-mudahan kedepannya turnamen Lu Raya sepertinya akan ada jilid 2 lah ya. Ya, supaya pemain-pemain di Lu Raya ini bisa berkembang. Terima kasih untuk Gus Marwan Iskandar yang telah hadir juga bisa membantu pemain-pemain kedepannya untuk diorbitkan ke Liga seperti itu. Oke, dari teman-teman yang lain di sini ada teman-teman. Ada yang mau bertanya? Cukup kalau gitu, terima kasih. Datang dulu. Selamat untuk.